Oke guys, kembali dengan channel YouTube Agustiawan SAMH. Kembali kita akan membahas seputaran senjata. Senjata-senjata yang ada di masyarakat, warga sipil, termasuk TNI Polri. Tentunya, senjata itu ada yang memiliki izin, ada yang tidak memiliki izin, ada yang sama sekali tidak memerlukan izin untuk memiliki dan menggunakannya. Kali ini, kita kembali membahas seputaran senjata api. Senjata api yang kita perkenalkan adalah senjata api yang bernama MP5. Senjata ini buatan Jerman. Senjata ini menjadi idaman yang pertama dari segi bidikannya. Bidikannya sangatlah presisi dari jarak 50 maupun 100 meter. Karena kalibernya kecil juga, maka jarak 100 meter maka merupakan jarak presisi yang tepat untuk penembakan dari senjata ini. Cukup jauh, memang luar biasa. Dan senjata ini dari selain dari bidikannya, kemudian dia mempunyai tembakannya otomatis, artinya bisa menghabiskan peluru yang ada di magasinnya, dan dia juga bisa ditembakkan secara semi otomatis dengan satu butir peluru dengan butir peluru berikutnya. Kemudian senjata ini memiliki pengamanan penguncian, ya, safety-nya. Jadi kalau kita lihat untuk penguncinya seperti ini, dan untuk otomatisnya dan semi otomatisnya seperti yang kita lihat di video ini. Kemudian senjata ini mempunyai isi dalam magasinnya 32 butir. Cukup banyak, luar biasa. Kalibernya adalah kaliber 9 x 19 mm. Dari tingkat percobaan tembakan tadi yang sudah saya cobakan, sangat luar biasa. Tembakannya tidak terjadi kemacetan apapun. Kemudian senjata ini tentunya sangatlah ringan sekali. Dan panjangnya tidak terlalu panjang, kurang lebih 90 cm. Tidak sampai 1 meter, sangat luar biasa. Untuk panjang dari senjata ini sangatlah menyesuaikan. Kalau misalnya kita tembak posisi seperti ini, sangat luar biasa, dan penegangannya juga sangat pas untuk bagi penembak. Kemudian untuk senjata ini juga bisa dipasang tele di atas permukaan dari senjata ini. Bisa juga dipasang tele untuk jarak tembakan yang kita inginkan. Tadi sudah saya sampaikan, yaitu jarak pas, yaitu jarak 50 atau 100 meter. Kita bisa menggunakan tele untuk senjata ini. Kemudian untuk triggernya, dia memang satu tarikan tembakan. Karena tembakan ini merupakan senjata untuk senjata serbu. Senjata yang memang digunakan untuk tembak jarak dekat, pertempuran jarak dekat atau PGD. Dan senjata ini untuk pelindung triggernya cukup luas. Dan hand gripnya juga sangat menyesuaikan dari jarak jari yang akan ditembakkan. Kemudian juga untuk pelindung trigger guardnya itu juga cukup luas, bisa menyesuaikan semua jari tangan, baik negara Indonesia maupun luar negeri, atau dari barat atau maupun dari timur. Oke guys, selanjutnya kita mendetailkan senjata ini, kita lihat di video ini. Selanjutnya kita akan memperkenalkan jenis senjata MP5. Buatan Jerman. Yang pertama kita lihat dari magasinnya. Ini adalah tombol pelepas magasinnya. Ya. Untuk posisi pemegangannya cukup baik untuk tangan kiri, misalnya kalau kita pegang di sini. Dan di sini adalah penegangannya seperti ini. Nah, ini penegangannya. Dan senjata ini untuk tembakannya dia memiliki tiga cara kerja. Ini adalah otomatisnya, dan ini adalah semi otomatisnya, dan ini adalah penguncinya. Kita lihat ini tidak bisa menembak. Untuk nembaknya kita coba tegangkan terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nah, bisa menembak. Nah, kalau untuk pegangan hand gripnya ini, tiga jari yang ini bisa menyesuaikan, dan tentu seperti kita pegang pistol seperti ini. Untuk trigger guardnya, pelindung trigger guardnya ini cukup luas, menyesuaikan semua jenis tangan. Kemudian ini adalah untuk melepaskan magasinnya. Kita coba. Nah, ini tuh bisa juga untuk melepaskan magasinnya. Untuk melepaskan magasin yang pertama ini, atau juga bisa kita akan melepas magasinnya dari sini. Nah,
itu melepas magazin model keduanya. Ini dimungkinkan karena mungkin penembak untuk kidal, maka dia bisa melepas magazin seperti ini. Kalau untuk yang normal mungkin ini untuk melepas magazinnya. Kemudian untuk senjata ini memiliki jumlah magazin itu adalah 32 butir pada senjata ini. Ya, kita masukkan kembali. Dan bisa dipasang untuk di atasnya ini tele di atas ini. Jadi bisa dipasang di sini. Untuk pasang tele tentu kita harus menambah alat kembali. Dan untuk untuk tembakannya posisi seperti ini. Jadi ada bulatan belakang ataupun depan ini. Jadi sangat persis sekali kalau kita tembakan. Tadi saya sudah mencoba, tidak sulit kalau kita akan melakukan bidikan. Kemudian selanjutnya untuk senjata ini memiliki bahan dari polimer, ya cukup kuat dan bagus ya. Dan untuk mengatur jarak tembakan, untuk mengatur bidikan tembakan, kita bisa mutar ini, menyesuaikan dari jarak yang kita tembakan. Jadi kita bisa putar ini, ya. Tergantung dari jarak yang kita inginkan. Untuk putarannya kita lihat di sini. Untuk penegangannya ada di sini. Seperti itu. Dan untuk bidikan penjara depannya ini dan ini adalah belakangnya, bisa kita atur pemutarannya ada di belakang ini. Ini penjara depannya dan ini untuk pemasangan tali sandangnya, ini kita gunakan ini. Jadi kita bisa ikat di sini. Oke guys, itu saja. Semoga tayangan ini bermanfaat. Oke guys, itu tadi kita sudah mereview senjata ini, senjata MP5 buatan Jerman, senjata yang juga menjadi senjata khusus di kepolisian maupun di TNI Polri. Semoga tayangan ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, jangan lupa share video ini, jangan lupa komen video ini. Bersama channel YouTube Agustiawan SHMH.